Halo guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan membahas event terbaru dari MLBB Creator Camp ya guys ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan eventnya, yang belum subrek kalian subrek dulu ya guys ya, karena subrek itu gratis. Oke, biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Nah, jadi event kali ini bertema dia dan kamu. Oke, kamu dan dia ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja ya tanpa banyak bacot lagi. Nah, oke, seperti biasa kita cek di Google Chrome ya untuk mengikuti eventnya guys ya. Ini website resmi dari Moontoon, jadi kalian jangan takut ini phishing. Nah, ini websitenya resmi ya, MLBB Creator Camp, kalian ketik gitu langsung. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya, selamat datang di MLBB Creator Camp ya, langsung saja ke menu event. Nah, jadi di sini eventnya tuh bertema Leslie dan Gusion. Nah, Gusion dan Leslie ya guys ya. Nah, jadi temanya itu seperti orang bucin ya, pacaran. Oke, jadi kalau kalian mau ikuti eventnya langsung aja pencet gambarnya ya. Di sini waktu event itu 5 November sampai tanggal 11 November. 5 November sampai 11 November ya waktunya. Jadi kita lihat dulu untuk hadiahnya ya. Untuk hadiahnya di sini pekerjaan luar biasa 200 diamond. Nah, itu 200 diamond tuh di TikTok 2000 orang yang nonton kalian bisa dapat 200 diamond. Pekerjaan teratas 600 diamond. Nah, itu yang FYP ya. 15K ya guys yang nonton, itu pastinya 600 diamond dapatnya. Oke, jadi cara mengikuti eventnya ya. Video tentang Gusion dan Leslie. Jadi harus menggunakan hero Leslie dan Gusion ya. Acara ini tentang Gusion dan Leslie. Anda dapat memilih semua atau hanya salah satu dari mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Berikut ini adalah beberapa tips untuk Anda. 1. Buat video dengan cerita berdasarkan hubungan pahlawan dalam game, misalnya Gusion dan Aamon, Leslie dan Guinevere. Bayangkan bagaimana mereka bertarung bersama atau ketika mereka menjadi musuh ya, dan lain-lain. Bisa ya kayak gitu. Lalu bisa juga dibikin video tutorial cara bermain Gusion, cara bermain Leslie. Bisa juga build tersakit Leslie gimana, build tersakit Gusion ya gimana. Bisa juga bikin highlight momennya pakai Gusion terus Safek, bisa juga kayak gitu ya di reply. Nah, kalian bikin kayak gitu. Bisa juga video lucu ya, video lucu Leslie dan video lucu Leslie, misalnya kalian main rank terus ada momen lucu ketika kalian make Leslie ya, bisa juga kayak gitu. Nah, jadi setelah kalian misalnya udah bikin ya, udah bikin kontennya, lalu kalian kasih hashtag ya, kalian upload di TikTok, kalian kasih hashtag yang disuruh oleh MLBB Creator Camp ya guys ya. Nah, untuk persyaratan seperti tinggalkan ID itu masih sama saja ya, misalnya game ID kalian tinggalkan di deskripsi video kalian. 123456, cukup 6 digit angka ID Mobile Legend kalian aja ya. Dan jangan lupa ID servernya kalian taruh di deskripsi video di TikTok. Dan jangan lupa ikuti MLBB Top Creation di TikTok dan di tag MLBB Top Creationnya di deskripsi video kalian. Dan untuk hashtagnya di sini yang pertama Mobile Legend, yang kedua MLBB Creator Camp, yang ketiga Gusion and Leslie, yang keempat MCC Gusion Leslie garis bawah ID. Nah, setelah kalian bikin videonya ya, udah kalian upload nih, misalnya udah 1K yang nonton, langsung kalian kumpulkan saja ya, langsung berpartisipasi. Untuk syarat yang pertama di sini server game kalian ya, server game kalian. Di sini saya cuman contohin aja ya, jadi jangan kalian tulis yang saya tulis di sini. 1234. Nah, server game ya, biasanya tuh ada 4 atau 5 ya. ID game Mobile Legend kalian jangan lupa ya, jangan sampai salah di sini. ID game Mobile Legend kalian di sini ditulis semua ya, jangan 6 digit aja. Lalu kalian pilih Discord ya. Nah, di sini kalian isi nama akun Discord kalian. Tutorial cara membuat akun Discord udah saya bikin ya guys ya, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal cek aja. Oke, di sini bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Untuk platform publikasi YouTube, TikTok, Instagram. Nah, di sini ada 3 ya. Instagram katanya itu memiliki kesempatan menangnya itu banyak ya. Jadi kesempatan menangnya di Instagram kalian upload itu banyak. Kalau saya sekarang masih di TikTok aja ya. Kalau di Instagram belum nyoba ya guys ya. Oke, kita ke TikTok. Untuk link yang pertama itu salin tautan video kalian ya. Misalnya kalian udah bikin video tentang Leslie ini, terus yang nontonnya 1K udah ya guys ya, baru upload ditonton 1K, langsung aja tuh kalian berpartisipasi ya, kalian salin tautan.
Oke, link pertama kalian isi di sini. Nah, untuk yang kedua ini link channel TikTok kalian ya. Kalau Instagram juga sama ya, kayak gitu juga. Videonya yang disalin, yang pertama itu salin tautan videonya, yang kedua itu link profil Instagram, kayak gitu ya. Dan jangan lupa dicentang. Nah, kemungkinan video saya sampai di sini ya pembahasannya. Kalau kalian salah-salah ngisinya itu bakalan enggak dapat ya, walaupun video kalian udah EPP tapi kalian malah salah isi ya di sini. Nah, itu bakalan gagal total ya guys ya, bakalan enggak dapat. Oke, video saya kemungkinan sampai di sini aja. Kalau gitu bye-bye.